Di Alfamart. Apa ya ini? Cobain ah. Ah, ini lucu banget. Cari mainan viral di Alfamart. Namanya Pop Legend. Katanya bisa nyala. Mari kita coba. Pop Liquid asli emang lebih kriuk. Coba matiin lampu. Keren banget, bisa dipakai buat nonton konser. Cari mainan di Alfamart. Apa nih? Namanya Perly Pods. Coba beli ah. Lucu banget cara bukanya. Asik dapat yang rare. Bisa dijadikan gantungan tas loh. Beli juga, siapa tahu dapat yang rare, juga kayak aku. Cobain mainan yang lagi viral, namanya lato-lato. Ikat talinya dulu, harus seimbang kanan-kiri. Ribet juga ya, mau main aja harus ikat tali dulu. Ikatan terakhir, akhirnya jadi. Cara megangnya kayak gini katanya. Percobaan pertama, gagal. Coba lagi, gagal lagi. Coba terus, malah melilit. Percobaan kesekian kali, yeay berhasil. Beli Pop Legit ah, loh kok Pop Legitnya beda, ada corak garisnya, cus langsung borong, ini aku belinya di Alfamart. Dengerin deh suara kriuknya.
Bagian ujungnya bisa disambungin dan lebih rekat. Bisa buat nonton konser. Iseng tempel di badan anakku. Ai lucu banget. Cari cemilan yang nggak bikin gendut. Ada nggak ya? Ah, apa nih? Keripik kok dari ubi? Jadi penasaran. Wah, ternyata low kalori. Borong langsung. Ini namanya cimi ubi. Ada rasa jagung bakar dan jagung balado. Mari kita coba. Bentuknya tipis pasti kriuk banget. Kalian bisa beli di Alfamart, Indomaret, atau online ya. Enak banget, suruh anakku cobain. Wah, enak banget, Ma. Sekarang suamiku. Enak banget. Katanya ada es krim yang mirip Vineta. Ah, itu dia. Oh, namanya Histeria. Yuk, kita beli. Iya loh, beneran mirip. Potong es krimnya dulu. Enak, guys. Cobaan pertama. Gagal. Coba lagi. Gagal lagi. Pakai ini aja, namanya Lato-Lato Mati. Tangan gak akan biru. Langsung bisa ganti-ganti warna. Mantap!